pertama. Kami persembahkan penampilan dari Segegong Dewa Ayu, Desa Adat Jimbaran, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, sebagai Duta Kabupaten Badung yang berjudul Wayah. Dalam bahasa Bali, kata wayah bukan sekedar menggambarkan kematangan fisik suatu objek atau makhluk hidup, melainkan juga merujuk pada kedewasaan yang dicapai secara menyeluruh. Penggunaan kata ini tidak hanya sebagai bentuk pujian, tetapi juga sebagai penghargaan terhadap pencapaian dalam mencapai kematangan batin dan spiritual. Dalam ungkapan sampun wayah, terdapat makna mendalam tentang perjalanan dan pertumbuhan yang mengarah pada kedewasaan yang penuh makna, juga mencerminkan pengakuan terhadap kebijaksanaan seseorang. Idiom wayah yang tersemat pada manusia melampaui sekadar keterampilan atau keahlian yang dimiliki. Keunggulan sejati tercermin dalam integrasi yang utuh antara kecerdasan di mana terdapat keselarasan yang dalam antara jiwa dan pikiran, serta kemampuan untuk bijaksana dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam setiap aspek kehidupan. Dari kedalaman pemahaman akan hakikat diri, hingga upaya menumpukan makna dalam keterbatasan-keterbatasan pikiran manusia, perjalanan menuju kedewasaan spiritual adalah suatu perjalanan yang memerlukan proses refleksi, pertumbuhan, dan transformasi yang tidak terbatas. Penerapan konsep tersebut memberikan stimulasi kepada penata untuk memformulasi karya musik Beleganjur atas interpretasi terhadap kata wayah. Komposisi ini disusun dengan teliti, menggabungkan elemen-elemen seperti fondasi gilak dan pola irama yang teratur, menghasilkan karya yang terfokus dan terstruktur dengan baik. Ritme yang tercipta dari perpaduan ceng-ceng dan kendang memperlihatkan tingkat kecerdasan yang tinggi, sementara melodi dan kolotomik yang terstruktur memberikan kesan keunggulan atas pendewasaan yang tak terbantahkan. Lirik vokal yang dipadukan dengan visualisasi yang memukau meningkatkan dimensi ekspresi dalam pengalaman mendengarkan komposisi ini. Karya secara keseluruhan menciptakan pengalaman yang melampaui sekedar ekspresi batin, memungkinkan penikmatnya untuk menyelami keindahan dan kedalaman dari komposisi Tabuh Beleganjur ini yang layak dianggap sebagai simbol kematangan spiritual atau wayah. Penata tabuh Ikomang Tri Sandiasa Putra, koreografer Iwayan Pratnya Pitale dan Kadek Karunia Arta, penata properti Sama Kaki Art, pembina Iwayan Widiana dan Igede Indra Kusuma. Hadirin para penonton sekalian, kami persembahkan Segegong Dewa Ayu, Duta Kabupaten Badung. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Thank you.